Assalamualaikum. Kali ini Dapur Fuka Fuka akan membuat kue brownies yang enak tanpa menggunakan mixer. Biar tahu cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur. Beri 200 gram gula pasir. Beri pasta vanila setengah sendok teh. Lalu kocok menggunakan whisk. Saya ganti menggunakan whisk yang agak besar ya, agar gulanya cepat larut. Kalau sudah seperti ini cukup ya. Selanjutnya, ayak tepung protein sedang seberat 230 gram. Ayak juga coklat bubuk seberat 30 gram. Baking powder setengah sendok teh. Beri juga soda kue setengah sendok teh. Aduk menggunakan whisk. Kalau sudah agak rata, kita tuang dark coklat 50 gram yang sudah ditim bersama minyak goreng 250 ml. Setelah itu, kita aduk sampai benar-benar rata. Nah, seperti ini berarti ini siap untuk kita cetak. Selanjutnya, kita siapkan cetakan kue putu ayu yang sudah diolesi dengan minyak, lalu tuang menggunakan sendok seperti ini. Atau bisa juga menggunakan piping bag seperti ini. Jadi, pilih cara yang paling mudah karena ini sangat pekat ya. Nah, ini siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kukus selama 30 menit atau sampai matang.
Kalau sudah matang, kita angkat. Setelah agak dingin, kita bisa keluarkan dari cetakan. Beri buttercream. Tambahkan juga parutan keju di atasnya. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang kita coba ambil satu. Kuenya empuk tapi tidak rapuh. Ini cocok juga buat ide jualan ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.